Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Vivo V11 iaitu peranti kelas pertengahan dengan pengimbas jari di bahagian bawah skrin. Ia juga dikenali sebagai Vivo V11 Pro untuk pasaran India dengan bawah rekaan dan spesifikasi yang sama. Sebelum itu, ia didatangkan dengan spesifikasi kelas pertengahan seperti kehadiran skrin 6.41 inci Super AMOLED, chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan storan dalaman 128GB bersama sokongan kad microSD. Ia juga dilengkapi dengan sokongan dual kamera 12 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 25 megapiksel dan bateri berkapasiti 3400 mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan belakang berasaskan kaca dengan menampilkan binaan sisi berasaskan polikarbonat. Rekaannya kelihatan nipis dengan ketebalan 7.9mm, namun ia agak sikit licin apabila berada di tangan. Mujur Vivo turut membekalkan silikon case yang dapat memberi cengkaman yang lebih baik ketika memegang peranti ini. Bahagian hadapannya menampilkan paparan sebesar 6.41 inci yang dijana dengan panel berasaskan Super AMOLED. Skrin ini memberi kontras warna yang lebih terang selain menjimatkan bateri apabila terdapat paparan berwarna hitam. Rekaan takuknya hadir dengan bentuk seumpama titisan air bagi membolehkan skrin peranti ini mencapai screen to body ratio sehingga 91.27%. Tetapi apa yang menjadi keunikan pada peranti ini, ia hadir dengan sistem imbasan jari di bawah skrin setelah diperkenalkan pada Vivo X21. Sistem ini dijayakan dengan memancarkan cahaya dari bawah skrin yang mana masih kelihatan lambat berbanding pengimbas jari biasa buat masa ini. Untuk port sambungan, ia membawakan earphone jack di bahagian bawah namun masih menyajikan sambungan micro USB berbanding USB-C. Ia turut membawakan slot USB-C di bahagian kiri dengan menyertakan slot kad microSD secara berasingan. Vivo V11 telah dijana dengan Fantas OS 4.5 iaitu antara muka yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Ia menyajikan tampilan antara muka yang ceria tanpa sebarang peletakan app drawer pada paparan skrin utama. Ia turut menyertakan fungsi baru yang dinamakan sebagai Jovi iaitu membantu maya berasaskan paparan pintar. Dari segi prestasi, ia mampu menawarkan prestasi yang sangat lancar melalui penggunaan chip Snapdragon 660 bersama memori 6GB RAM. Membuka sejumlah aplikasi harian terasa pantas selain dapat memainkan permainan terkini seperti PUBG Mobile pada tetapan grafik sederhana. Dari segi fungsi penggambaran, ia membawakan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor 12MP bersama sensor kedua 5MP untuk hasilan portrait mode. Dari segi hasilannya, ia sering memberikan gambar yang terang pada kebanyakan situasi harian di samping mampu mengurangkan kesan noise hasil daripada penggunaan aperture sebesar f1.8. Begitu juga dengan kamera hadapan 25MP-nya. Ia mampu menghasilkan selfie dengan keperincian image yang tajam, namun ia sedikit memutihkan warna kulit walaupun fungsi beautify telah dimatikan. Dari segi ketahanan bateri, ia membawakan kapasiti bateri 3400 mAh yang mana dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam 27 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Vivo juga turut menawarkan pengecasan pantas 18W pada peranti ini yang dapat mengecas peranti sekitar 1 jam 44 minit daripada kapasiti bateri kosong hingga 100%. Secara kasarnya, Vivo V11 menawarkan sebuah peranti kelas pertengahan yang seimbang bersama fungsi ekstra seperti sokongan pengimbas jari di bahagian bawah skrin. Namun kekurangannya, ia masih menampilkan sambungan micro USB berbanding USB-C selain harganya boleh dikatakan agak sedikit tinggi apabila dibandingkan dengan peranti sekelasnya seperti Xiaomi Mi A2. Dengan harga RM1,699, Vivo V11 ini memberikan kelebihan seperti fungsi pengimbas jari di bahagian bawah skrin, penggunaan panel Super AMOLED dan keupayaan kamera hadapan yang lebih tajam. Ia telah sedia ditawarkan di Malaysia yang mana boleh didapati dalam dua pilihan warna menarik seperti Starry Night dan Nebula. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Vivo V11 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.